Halo Max Bro, ya selamat sore. Jadi di sore hari ini ya, sebelumnya gue mohon maaf karena kita vlognya di sini dikarenakan cuacanya sedang hujan dan lagi berisik ya, soalnya ramai banget di dalam anak-anak. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas. Dan yang spesial di vlog ada Fortuner ya, ini tahun 2012, jadi keren banget. Kita modifikasi itu bukan main-main ya, kita upgrade ke ring 22 dari standarnya ring 17, bayangin 5 inci kita upgrade dari ring standarnya. Jadi kalau kalian mau ngeliat fitment velg dan bannya lebih lanjut, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai akhir ya, jangan di skip. Gue Vincent Darmawan, selamat datang di channel Automax. Ya seperti biasa udah fitting tadi sama yang ring 20, sama ring Mavio, sama XD KMC ring 20 Lenso ya. Udah sempet kita fitting juga karena ini emang rencananya datang maunya ganti ban ya. Udah beli bannya ring 22 juga ya, Acelera Iota. Jadi kebetulan pas datang ke Automax itu kita ada velg yang sesuai sama selera ownernya nih ya, keren. Jadinya ini kita pakein SSW S145, cakep banget ya. Ring 22 ini gede banget ya, untuk standar kan ini ring 17. Nah kalau untuk kering 22 ini masih nyaman apa enggak ya, banyak dari kalian. Kalau untuk fitment ini bagus ya, tapi kalau untuk kenyamanan emang kurang nyaman dari ring standarnya, dari kita ganti velg ke ring 18 ataupun ke 20. Namanya ring 22 ya, gede banget kayak OEM nya mobil-mobil sport kayak Porsche SUV, ini kan ring 22 tuh. Nah kalau untuk spesifikasi ini pas rata body di Fortuner TRD ini ya, ini lebarnya 9,5, PCD nya 6x139.7 dengan offset 25. Warnanya silver polish ya, black polish, cakep banget, keren. Palang-palang garis-garis kayak gini ya, mantep. Dan dikasih lip sedikit ya, keren. Kita balut dengan ban Acelera Iota. Ini ukurannya 275/45 ring 22. Depan belakang rata ya, tapi pas karena ini kebantu sama over fendernya ya, jadi benar-benar rata body, nggak keluar nggak masuk, benar-benar pas. Tapi kalau untuk kenyamanannya ya emang lebih minim dibandingin yang di ring 18 ataupun ring 20 nya Max Bro. Jadi ini mah tergantung selera, balik lagi ke selera modifikasi, ke konsep modifikasi kalian, kalian yang nentuin. Dan jangan lupa kalian kalau mau ngecek model-model yang ready di kita, kalian bisa cek di website resmi kita di automac.store ya. Di situ juga ada tombol WhatsApp-nya, jadi bagi kalian yang mau langsung konsultasi sama admin-admin kita, kalian bisa pencet juga tombol WhatsApp yang ada di situ ya. Dan setiap pembelian di kita ini udah include semuanya, jadi udah kita kasih centering, balancing, nitrogen, sampai spuring ini di tempat yang sekarang. Jadi gak usah takut, gak usah ragu, langsung aja konsultasi by WhatsApp sama admin-admin kita. Dan kita juga ada truk Automax on demand yang bisa layani kalian di mana aja, kapan aja. Kita juga bisa kirim ke se-Indonesia, jadi syaratnya langsung tinggal tektokan aja sama admin-admin kita ya. Kita juga bisa transaksi via marketplace seperti Tokopedia, bisa juga transfer, bisa via sosmed juga nanti
gampang lah ujung-ujungnya juga ke WhatsApp. Oke, ditunggu ke WhatsApp admin-admin kita ya. Jadi gitu aja video kali ini. Jika kalian suka video kali ini, kalian boleh like. Jika kalian gak suka, kalian dislike, terserah kalian. Dan jika kalian ada saran mau modifikasi apa lagi di Fortuner ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika kalian butuh referensi-referensi lebih banyak masalah modifikasi mobil, khususnya di bagian velg dan ban mobil, kalian boleh subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan ya mohon maaf kalau suaranya agak pelan, lagi cuacanya kurang mendukung, jadi lagi kurang enak badan, Max Bro. Oke, gue Vincent Norman pamit undur diri. Terima kasih.